Hello, welcome to my channel. Kembali lagi dalam dokumentasi ibadah keluarga sektor 2 di tempat kediaman Bapak Petrus Gomez yang diadakan pada tanggal 10 Mei 2024. Kiranya ibadah pengucapan syukur ini bisa menjadi berkat bagi semua jemaat sektor 2 dalam setiap berpelayanan dan bisa saling bertemu, saling mengisi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Malam hari ini untuk ibadah di rumah keluarga besar Pemita Hayu. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Bolok, Bu Eli dalam nanti memimpin ibadah di malam hari ini di rumah kami. Semoga kiranya ibadah berawal malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terus saya ucapkan banyak terima kasih buat Polsek kedua yang selalu kedua warga jemaat sektor 2 semuanya banyak-banyak terima kasih yang telah hadir di acara ibadah malam hari ini. Tak lupa juga untuk saudara yang lain jemaat Penabur, saya melihat ada sektor 1, sektor 3 luar biasa hadir berpartisipasi dalam ibadah di rumah kami. Kami keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya, untuk semuanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Untuk pokok doanya mungkin keluarga cuma mau mendoakan, minta didoakan untuk anak kami Sabel yang kemarin baru menerima kelulusan SMA, mungkin mau melanjutkan ke bangku perguruan tinggi, kiranya mungkin bisa mendapatkan kampus yang baik dan sesuai dengan harapannya dia. Jadi mungkin kalau harapan kedua kami, saya lebih berharap kiranya kita warga jemaat sektor 2 semakin lebih baik lagi, semakin kompak dan semakin solid ya. Sekian ya. Itu aja mungkin perkataan dari saya. Kiranya Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Yang pertama yaitu tentang empat binatang buas yang di dalam penglihatan Daniel, yaitu